Halo Elsa. Halo, Mbak. Tadi gue dengar dari papa, katanya lo pas pulang ke rumah papa, lo nangis. Kenapa? Lo ribut ya sama Al? Iya. Mbak berantem sama Mas Al. Kenapa, Mbak? Harusnya kamu. Din, lo kemana sih, Din? Gue bener-bener gak bisa tidur mikirin lo ini. Mas Randy, Mas Tulku, Mas. Ganggu sih orang dari tadi gue di sini doang. Lu mimpinya lagi naik roller coaster kali lu. Mbak Bena kenapa tuh iki? Kok kayak banyak pikiran? Memang lagi ada yang gue pikirin Ki. Ki. Mumet otak gue. Ki. Atau jangan-jangan masalah cowok. Tanyain sama pakarnya kalau masalah cowok. Sejak kapan gue mikirin cowok? Hah? Nggak ada di kamus gue. Terus? Gue lagi mikirin Andin, Ki. Mbak Andin? Mbak Andin kenapa? Masa lo gak tahu, Ki? Andin tuh gak pulang. Dan gue gak tahu dia sekarang ada di mana. Terus tadi Pak Bos cuma pulang doang berdua sama Rena. Terus Rena nangis-nangis. Gimana gue gak kepikiran? Saya Mbak. Bukannya hari ini tuh harusnya anniversary 4 bulanannya pernikahan Mbak Andin sama Mas Al ya. Harusnya kan ini lagi sweet-sweetnya nih malahan. Nanti dia. Gua kagak tahu masalahnya apaan. Yang diributin juga gua kagak ngerti dah. Gak iso, Mbak. Iki gak iso. Kalau kayak gini caranya terus nasib Aladdin piye, Mbak? Itu dia, Ki. Lagi gue kepikiran terus. Dari tadi gak bisa tidur, Ki. Pusing gue yang mikirinnya, Ki. Kita gak boleh tinggal diam. Kita harus melakukan sesuatu. Jangan sampai Aladdin itu far away, Mbak. Tapi harus Aladdin itu dekat, we. Aduh. Harus segera muncul di dunia ini, Mbak. Aduh, amit-amit. Bisa, gue gak mau banget, Ki. Nah, makanya itu, Mbak. Amit-amit, Mbak. Kita juga harus melakukan sesuatu ini, Mbak. Gue gak bisa tidur. Gue kepikiran terus soal Mbak Andin. Bener gak sih? Dia pulang ke rumah papa. Karena udah tahu soal Al itu kakaknya Roy. Mending gue pastiin soal ini ke Mbak Andin. Supaya gue tahu apa yang harus gue lakuin.
Ngapain Esal keluar ya? Mau kemana dia? Halo Elsa. Halo Mbak. Tadi gue dengar dari Papa, katanya lo pas pulang ke rumah Papa lo nangis. Kenapa? Lo ribut ya sama Al? Iya. Mbak berantem sama Mas Al. Kenapa Mbak? Harusnya kau pasti udah tahu lah. Papa sama Mama aja udah tahu dari Mas Nino. Masa kamu nggak tahu? Berarti lo udah tahu dong kalau Iya. Mbak udah tahu kok kalau sama ini Mas Al udah bohongin Mbak. Terus lo bilang apa pas lo tahu? Udah ya. Ini bukan urusan kamu. Mbak juga lagi malas ngebahasnya. Halo Mbak Andin? Mbak? Kok dimatiin sih? Gimana sih Mbak Andin? Gue kan penasaran. Udah sejauh apa Mbak Andin bahas soal ini sama Al? Kenapa kamu telepon Andin malam-malam begini? Aku nanya, kenapa malam-malam begini kamu nelfon Andin? Kamu dari tadi di sini. Ya, aku khawatir aja sama Mbak Andin. Aku pengen nanya keadaan dia gimana sekarang. Itu aja kok. Andin udah balik ke rumah Papa kan? Dia jadi tidur di sana? Atau gimana? Mbak Andin mau di mana, kek? Bukan urusan kamu. Andin, semoga kamu bisa melewati semua ini dengan kuat ya. Mikirin Aladdin nih semalaman aku jadi kurang tidur. Aduh, Ayang Kiki. Ya, kalau aku itu motornya digaib, mau nobrak-nobrak kayak banteng deh. Maaf, Ayang Kiki, Uya ngantuk bikinin kopi ngapa? Alas, bikin aja sendiri. Ih! Apaan sih lu gak ngeliat gue lagi megang piring apa? Kalau jatuh bagaimana nih? Kalau jalan mata lu pakai GPS, bisa kagak? Emang karma itu datangnya selalu secepat kilat kisana. Ah, Ayang Kiki bukannya nolongin. Dih, orang ngurus. Lagi lu ngade-ngade aja lu ah. Nguap mulu. Lu kagak tidur apa semalam? Ngeronda lu. Apa gimana sih? Yah, elah gimana mau tidur? Apaan semalam nungguin Pak Bos, gak pulang-pulang. Mana hujan deras banget lagi. Masa ngaco lo kalau ngomong, jelas-jelas Pak Bos pulang semalam sama Rena. Iya, tapi abis itu pergi lagi. Sampai sekarang belum balik-balik. Pak Bos kemana? Hah? Semalam dia kagak pulang? Woi, jawab! Elah, ngomong sama lu gak bener lah! Mbak Mirna! Mbak Mirna mau kemana Mbak Mirna? Bisa-bisanya nempelin si Rena bauku. Nanti kalau sampai Mas Randy lihat kan dia cemburu. Enggak sengaja. Enggak sengaja, enggak sengaja ngambil kesempatan aja. Ya. Bu Bos. Sebentar. Bu Mirna, ada apa? Rena belum bangun. Emang udah terlambat sekolah? Bukan itu, Bu. Maaf ya, Bu, kalau saya ganggu Bu Bos. Tapi ini penting, Bu. Penting. Ada apa? Pak Bos, Bu. Pak Bos dari semalam belum pulang.
Al belum pulang. Jadi Al gak tidur di rumah semalam? Iya, Bu. Yaudah, saya coba telepon Al. Kamu siapin sarapannya Rena ya? Iya, iya, ya? Bu. Oke, iya, oke. Okay. Thank you, Mir. Iya, sama-sama, Bu. Aduh, Al. Kamu kemana, Al? Are you okay? Ya. Aku baik-baik aja, Ma. Al, kamu kan semalam gak pulang. Kamu kemana? Kamu datengin Andin? Iya. Terus gimana? Andin gak mau kamu jemput? Enggak, Ma. Al, let me help you. Biar Mama bantu kamu. Bantu kamu bicara sama Andin. Siapa tahu Andin mau dengar Mama dan mau pulang, ya? Gak usah, Ma. Harus aku yang bujuk Andin, bukan Mama. But Al... Ma, ini urusanku sama Andin. Jadi harus aku yang selesaiin. Kalau Mama mau bantu aku, tolong jagain Rena aja.